Halo guys, balik lagi bersama gue Vegi, dan di video kali ini teman-teman semuanya, gue bakalan memainkan salah satu game simulator di mana kita di sini bakalan menjadi calon presiden teman-teman, dan kita harus melakukan sesuatu kepada desa-desa, kepada para warga-warga supaya mereka mau memilih kita. Bakal seseru apa game ini nanti kita bakalan mainkan sama-sama guys. Oke, kita langsung masuk saja ke gameplaynya teman-teman. Kita udah masuk ke dalam main menunya ya. Kita udah masuk ke gameplaynya, dan di sini ya cuman ada ini ya, option quick game play level lah, karena di sini gue udah memainkan tutorialnya guys. Jadi kita langsung aja main ke level 1 guys, di the farm ini buat para-para orang yang pengen mencalonkan diri menjadi wakil-wakil rakyat. Kalian tuh yang pertama kalian bereskan itu ya di desa-desa dulu. Masa wakil-wakil rakyat kagak mau turun ke desa? The farm nih tuh level 1 nih, terkenceng banget ya gamenya. Kecilin dulu. Nah di sini kita menjadi orang kaya sukses yang punya banyak duit, dan kita dikerumunin oleh zombie-zombie kelaparan yang minta duit ini teman-teman. Tapi kita gak bakal membereskan mereka, karena di sini yang kita perbaikin itu adalah fasilitas-fasilitas umum teman-teman. Kita berfokus untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas umum supaya mereka tuh bisa mandiri, bisa kerja, bisa fokus membangun karir, nggak cuma minta-minta duit tuh. Dasar kalian cuma ngelubungin orang berduit doang kerjaannya, kagak mau kerja. Minta duit, minta duit. Cepat. Kita harus bisa memperbaiki seluruh fasilitas pusat yang ada di sini biar mereka tuh bisa kerja gitu. Pukul dulu, timpoin. Minggir kalian. Dan di situ ada kayak bar dirtiness ya guys. Jadi semakin kita deket dengan orang-orang ini, kita akan semakin kotor guys. Dan kalau kita sudah sangat kotor, kita akan kalah guys levelnya. Sumpah emang game aneh banget sumpah. Jadi kita sebagai orang kaya kita nggak boleh kotor dong. Kita kan punya duit banyak nih, gue perbaikin fasilitasnya, kerja kalian. Nah kalau sudah berhasil memperbaiki hampir 100 nih ya nilainya, gue kan udah 116, di atas 100 tuh malah. Kalian nggak kelihatan ya, sorry ketutupan gue kali ya. Dan kita sudah bisa berpidato teman-teman, kita bakalan berpidato saja. Kita nggak boleh ini ya, nggak boleh salah pidato ya, turunkan ini pajak. Kalau sampai salah pidato misalnya anarkis, kita dilemparin anjir. Apa ya, kita tolong orang miskin. Pilih saya, gue bakal tolong orang miskin. Demokrasi, kalian bebas berpendapat tapi di negeri orang ya. Masih ada harapan teman-teman, aku masih bisa membangun negeri ini menjadi lebih baik. Masih ada harapan jika kalian pilih saya. Dan berhasil guys, level 1 top notch, bagus. Oke, kita bakalan lanjut ke level setelahnya. Oke guys, sorry banget ya teman-teman, karena tadi suara gamenya mati, jadi gue keluar dulu terus gue perbaikin, dan kita bakal langsung saja ke level 2. Ini kita nggak bakalan ngulang karena level 1 kita udah berhasil ya tadi ya. Dan kita langsung aja ke level 2 teman-teman, kita play levelnya. Kita menjadi orang kaya yang membantu orang-orang miskin ini untuk mereka bisa bekerja lebih baik teman-teman. Fokus kita tuh ya pengennya kalau orang dikasih tuh ya, dikasih pekerjaan, dikasih fasilitas gitu loh, biar pada kerja gitu, nggak cuma minta-minta doang. Nah, kalau minta-minta doang ya kagak ada habisnya mereka minta-minta tuh. Ini kita kasih nih duit nih tuh, mereka jadi orang sukses tuh, tapi mereka terus masih ngerumunin kita lagi tuh, makin banyak malah. Semakin kita ngasih orang-orang itu, semakin banyak pula nih yang pada minta-minta ke kita, maksudnya pada minta-minta semua. Oke, kita cari fasilitas lain lagi, cari fasilitas rusak. Ini ada halte rusak, ini makan nih duit, jadi halte bagus. Oh, ada ATM. Di sini ada kursi rusak, kita perbaikin.
Memang ini game agak aneh sebenarnya ya. Mereka bener-bener kayak zombie guys, menyerang-nyerang kita. Dasar kalian orang miskin minta-minta duit. Tapi kan ada sini mekanik uniknya di sini. Kita bisa ngelemparin mereka pakai ini guys. Bisa kita timpukin pakai mobil, bro. Bayangin mobil loh, bos. Mobil guys, gede. Gede-gede kayak gitu kita timpuin muka mereka loh. Sukses kalian ya. Sukses ya. Mana lagi fasilitas rusaknya nih? Bentar kita ambil duit dulu. Mana ya guys ya? Mana ini? Oh ini ada mobil rusak lagi nih. Enggak, langsung bisa ya. Wah, belum. Kurang dikit lagi teman-teman. Kurang dikit lagi adik-adik. Mana ya yang rusak ya? Oh, ini kita nemu satu lagi yang rusak. Ini UMKM, benerin tuh UMKM. Oke, sekarang kita sudah bisa pidato lah. Astaga, liar banget sih orang-orang nih. Ini duit nih. Dah jangan gangguin gue. Gue kasih duit, jangan gangguin gue. Gue mau pidato. Oke, kita pidato dulu teman-teman. Oke, kita harus cepat. Akan membantu orang miskin. Aku suka anjing. Mereka pada suka guys kalau gue suka anjing. Aku akan memperbaiki jalan. Ini nih penting banget nih, perbaiki jalan. Sekolah akan aku tingkatkan, pendidikan, tenang aja. Nih BPJS gratis. Yo guys, menang kan? Udah cocok belum jadi calon presiden? Aduh, game absurd banget sumpah. Kita mainin satu level lagi ya teman-teman ya. Oke, kita sudah beranjak ke kota. Kota teman-teman. Apakah ada banyak fasilitas yang rusak juga di kota? Masih ada aja orang-orang miskin yang pada gangguin. Kabur, ada orang pansos. Kabur, ada orang pansos. Mereka kabur guys, orang-orang kota ini. Dideketin kita kabur bro. Sudah, kalau kita kasih duit, ya malah tidur. Mereka tahu kali ya kita pansos ya. Ada orang pansos kabur. Kabur dong. Ini loh, gue perbaikin fasilitasnya nih. Ini mejanya gue perbaikin. Orang baik apa gue gak cuma pansos, gue tuh ikhlas membantu negeri ini demi kalian gitu kan. Kirain pansos teman-teman. Ih, gangguin, awas sih orang miskin nih. Ntar aku tuh mau memperbaiki fasilitas ini demi kalian loh. Kita dilemparin bro. Sumpah dah. Apa ini? Dapet koin. Gimana lagi fasilitas rusak? Pada kabur lah, heran gue. Pansos kabur, ada orang pansos. Nih kalian sukses ya. Tuh sukses kalian. Kalau orang yang udah agak kaya minta duit, mereka nggak minta duit ke kita guys. Mereka tahu kita pansos, mereka kabur. Cuma orang-orang miskin ini yang minta-minta ke kita nih. Heran dah. Perbaiki nih mobilmu nih, nah jadi bagus kan. Gue upgrade juga tuh, ini bisa kerja biar semangat. Oke, kita bisa slow time. Mana lagi teman-teman, mana lagi ya yang rusak ya? Aduh, kita sudah terlalu sering diserang orang-orang ini dah. Dirty banget kita, duitnya habis guys. Duh, ATM-nya mana ya? Ntar gue fokus dulu ya teman-teman ya, kita mau mencari ATM-nya mana dah. ATM di aduh level 3 ini makin susah ya ternyata ya nyari ATM ya. Bisa pukulin gak sih? Oh, nggak bisa nyari ATM. Oh ini ATM, alhamdulillah dapat duit. Sini kalian, sini. Oh ini ada hal terusak lagi teman-teman. Oke. Lihat ya ATM-nya di sana ya, ATM-nya ya, kalau nggak bisa duit ya. Ada ATM. Oke, ambil duit. Kita perbaikin lagi nih. Perbaikin teman-teman. Mana lagi yang perlu diperbaikin? Hidupmu diperbaikin nih,
hidup diperbaikin. Nah lagi ya, apakah ini yang kotor-kotor nih bisa nggak? Oh nggak bisa, ternyata yang kebakaran doang yang bisa guys. Aduh di mana ya, susah juga nyari ini nih. Jadi kaya nih, jadi kaya tuh. Oke, dapat duit lagi. Mana yang minta-minta tadi? Tuh, jadi kaya ya. Udah, jangan minta duit lagi. Dukung gue nih, orang miskin. Kalian, aku kasih uang, kalian dukung aku. Aku jadi presiden ya. Dia juga joget, guys. Aduh, kelamaan guys, aduh. Gue tadi agak lamanya pas nyari ATM-nya, kagak ketemu-ketemu ATM-nya. Kita replay aja lah ya. Waktunya cuma 3 menitan. Satu levelnya. Susah juga ternyata ya. Pansos susah juga ya. Pansosnya susah deh. Oke, gue akan agak fokus dikit. Kita lebih cepat ya. Terus cepat nih. Para presiden dituntut kerjanya cepat guys, dituntut untuk bekerja cepat karena periode cuma 5 tahun. Coba bayangin ya, itu memperbaiki satu negara temen. Ini lagi yang rusak, tadi gue lihat ada mobil rusak di daerah sini. Oh disitu ada ATM juga. Oke okay. Sumpah dah kalian tuh, kerja dah, minta duitmu udah, kan jangan gangguin gue. Cepat. Nih. Alhamdulillah kita sudah bisa pidato, teman-teman. Oke, kita langsung aja pidato. Pidato, menebar janji palsu. Aku akan membantu orang miskin. Membantu Rohingya. Orang miskin Rohingya. Sekolah bakalan lebih bagus. Kalian pilih saya. Aku suka anjing. Mereka mukanya sama semua dah. Masih ada harapan teman-teman dan kita menang guys. Coba dah, mau pansos aja susah juga ternyata teman-teman. Oke mungkin videonya segitu dulu. Makasih teman-teman yang udah nonton. Ini gamenya lumayan seru sih memang ya. Menjadi presiden, menjadi calon anggota perwakilan rakyat mungkin memang nggak semudah yang dibayangkan. Dan ini sangat menyenggol beberapa pihak ya mungkin ya. Ya semoga ya videonya aman ya teman-teman ya. Oke, makasih yang udah nonton. See you on the next video teman-teman semua and bye-bye guys.